kerajinan pembuatan seserahan bahan dasar akrilik. Saya akan mengajak sahabat peta untuk menyaksikan bagaimana proses pembuatan sampai dengan pengemasannya. Bagaimana, penasaran bukan dengan keseruan liputannya? Simak terus dan jangan di skip ya. Mulai bisnis seserahan ini sejak kapan, Mbak? Mulainya sejak tahun 2012. Nah, itu kenapa Mbak memilih untuk memulai bisnis ini? Awalnya ngelihat kesempatan sih, karena kan bisnis seserahan belum banyak yang modern pada saat itu. Masih yang dinika, masih yang ditepuk binatang-binatang. Nah, aku pengen bawa konsep baru gitu. Kayaknya belum ada di Kudus. Lumayan sih sambutan pasarnya pas waktu buka seserahan model-model. Itu awal pemasarannya gimana, Mbak? Bisa mempercayakan, mempercayain langganya? Awalnya itu aku bikin dari barang-barangku sendiri, terus aku post di Instagram. Waktu itu juga iklan juga di beberapa sosial media. Terus ya udah ada yang nyantol, klien beneran satu, terus kemudian lama-lama ya banyak. Yang tadi yang bahan akrilik itu dalam bulan-bulan kemarin kan lagi musim-musimnya nikah. Nah, itu udah dapat berapa orderan, Mbak? Kalau orderannya mungkin dari boxnya ya, Mbak. Kemarin sempat ngitung tuh ada 300-an box. Udah dalam sebulan kemarin ya, Mbak? Kalau bulan besar dan itu udah nggak pandemi. Yang kemarin yang pas pandemi juga turun. Terus itu dikirim kemana aja, Mbak? Kalau sewa, itu kan ada yang sewa dan juga. Kalau sewa sih paling jauh ya paling Semarang, terus ke Pati, Cikarang, gitu. Tapi kalau misalnya beli bisa sampai ke luar negeri juga. Yang keluar negeri kemana, Mbak? Luar negeri itu kemarin ada di negara Arab satu, itu pakai Ika. Terus ada yang minta ngirim juga. Request itu ada yang dari Malaysia, mintanya yang kaca terang itu. Nah, itu harganya kisaran berapa, Mbak, yang sewa sama yang beli? Kalau sewa kisarannya 100 ribuan, kalau beli itu satu box sekitar 400-500 ribuan. Itu per itemnya, Mbak? Per item. Itu yang paling mahal yang berapa, Mbak, harganya? Paling mahal yang itu. Kalau di bawahnya itu startnya paling harganya cuma 10-20 ribuan. Seserahan berbahan dasar akrilik. Simak terus berita-berita menarik di Beta TV dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal informasi-informasi seru lainnya. Saya Sekarawati melaporkan dari Beta TV, sampai jumpa kembali.